Assalamualaikum, selamat siang tanggal 1 November ya 2022. Seperti biasa bosku, hari ini tetap sendiri di lapak buah ya. Ini kita sendiri bosku. Oke, jaga lapak. Alhamdulillah hari ini terang ya bosku, tidak hujan ya. Oke, seperti biasa kalau saya buat vlog ini pasti akan mereview buah yang ada di kios kita ya bosku. Oke, ini sudah lama tidak saya review buah ini ya. Ini baru datang bosku ya. Silakan ditebak ini buah apa? Oke, ini bahasa Inggris bosku ya. Grapes. Oke bosku, ini adalah anggur hijau bosku ya. Ini baru datang ini bosku. Ini baru kita buka. Oke. Jadi kalau anggur hijau seperti ini bosku ya, sudah ada mikanya seperti ini ya. Ini apa ya? Pengedap suara atau pengedap air ini ya. Oke. Seperti ini bosku ya. Apel hijau melenus-melenus bosku. Oke, seperti ini satu mika. Ini satu dus isinya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 10 bosku ya. Satu mika 10 dan satu mika segini ya bosku ya. Kita timbang dulu. Setengah kilo bosku ya. Oke, setengah kilo. Oke, ini ada 10 mika, berarti ini satu dus ini isinya 5 kilo ya. Dan untuk harga bosku ya, ini saya bongkar di sini biar teman-teman atau sahabat-sahabat semua ya, pasukan doyan buah. Nah, ini saya akan bongkar di sini. Ini kita beli dari grosiran, ini 450 ya, satu kotak gini ya, 450.000 ya. Dan setiap kios itu jualnya juga nggak sama, tergantung masing-masing kios ya bosku. Kalau di sini kita jual ini 65.000 ya per mika. Bagi teman-teman silakan di total sendiri. Kalau 65.000 per 10 berapa? Kali 10 ya, sekitar 650-an ya. Jadi laba kita sekitar 250. Oke, sekitar segitu ya. Tapi jangan dilihat dari banyak untungnya ya bosku ya. Karena buah seperti ini, buah impor seperti ini ya, juga jarang peminat. Jadi kita masukkan freezer nanti bisa berminggu-minggu ya, tidak laku. Kalau laku langsung habis ya, alhamdulillah itu bisa kita rasakan batinnya ya bosku ya. Tapi kalau berminggu-minggu sampai nanti bisa sekiranya bisa busuk ya bosku, ya itu bisa mengurangi jatah untung kita ya. Ya namanya juga jualan ya bosku ya. Jadi kita ambil untung sekitar 250 ya. Nanti untung ruginya bisa dihitung ya bosku ya. Oke. Kalau laku langsung laku ya, sekitar satu hari laku semua ya, alhamdulillah. Itu. Jadi laba kita atau untuk kita bisa dirasakan. Oke bosku, mungkin itu ya untuk apel hijau. Itu harganya 65.000 per mika seperti ini kita jual. Oke, dan kita beli satu kotak ini ya, satu dus ini harganya 450. Nah, silakan dikalikan sendiri ya. Oke, mungkin itu bocoran untuk kalau teman-teman ingin
ingin belajar dagang ya buah. Nah, buah itu angel-angel penak ya bosku ya. Kalau sudah lumayan untung ya berjalan ya, untungnya lumayan biasa, bisa dirasakan. Tapi ya lumayan, kalau kerugiannya ya buah bisa rusak gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian infonya, kita sambung di next video selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah membantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Bagi teman-teman yang baru menemukan, silakan dibantu dengan subscribe-nya. Suka tidak suka videonya, silakan di like saja ya bosku, karena video ini minim like. Oke, terima kasih. Untuk harga buah anggur hijau ya, ini harganya Rp65.000 per mika. Jadi kita jualnya mikanan gini ya. Oke, ini loh anggur hijau. Untuk anggur merah seperti ini bosku ya. Nah, ini anggur merah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.